Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro. Oke Takahiro people, sorry banget udah hampir seminggu aku ngilang lagi. Dan ya thank you banget buat kalian yang udah sering nge-DM ke aku gitu. Kak Chenko, kenapa gak upload video? Kak Chenko, aku tiap hari ngecekin ada video baru atau enggak gitu. Ya pokoknya thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe tentunya, dan juga udah nyalain lonceng notifikasinya sehingga ketika aku upload video kalian ada pemberitahuan, ada notifikasi, dan juga kalian langsung nonton. Dan sorry banget gitu ya, seperti biasa kalau aku nggak upload setiap hari mungkin ada project atau orderan yang lagi ramai gitu. Nanti aku akan ceritain orderan apa aja ya. Ini ada yang unik teman-teman, aku tadi lagi nyari ke toko souvenir gitu dan nemu apa ya ini, kayak bisa dibilang ya botol polos ya, dia bilang sih replika dari my botol gitu. Dan ya warnanya aku cuma beli dua sih, yang merah sama putih. Tadi tuh aku ada lihat ada yang warna kuning sama hitam gitu, tapi nanti aku coba balik lagi deh buat beli lagi kalau emang ini laku ya. So jadi aku mau bikin ini kan polos gitu ya. Ini polos kayak gini. Itu kayak ya kata si yang menjualnya, ini tuh kayak replika dari my botol gitu ya. Kalian tahu kan my botol yang waktu itu sempat viral gitu, rame yang disini ada tulisan my botol terus dikasih pouch gitu kan. Nah aku kayak ini kayaknya kalau di custom pakai gambar bagus deh guys, di custom pakai stiker transparan terus kita kasih pilok clear bening, atau ya kita kasih stiker cutting dan juga dikasih pouch jadi lucu gitu botol polos ini. Dan ini reusable gitu, bisa dipakai berulang-ulang tinggal dicuci. Ini kapasitasnya 600 ml dan harganya cukup murah, nggak nyampe 7.000, nggak nyampe 6.000 juga deh, masih di harga 5.000 ya. Aku juga mau jual harga 5.000-an aja deh guys, kayak gini keren ya. Dan ya kita lihat aja sih dari botol polos ini kita bisa berkreasi untuk membuat apa. Oke, langsung aja kita lihat ya. Aku mau berkreasi menggunakan botol ini. Oke. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita ukur dulu ya, ini ada diameter atau ukuran dari si botol ini berapa ya, guys. Jadi kita coba cek dulu areanya. Oke, untuk diameternya ini ya 22,5 deh, atau ya 22 lah, segini ya. 22, jadi andai kata kita mau bikin gambar dua sisi ya, ini 10 cm dan juga 10 cm. Tapi kalau mau satu sisi ya 10 cm juga cukup ya. Untuk tingginya coba kita cek lagi, 16. Oke, berarti 22 x 16 atau 10 x 16. Oke, kita dapat. Kita akan setting dulu untuk gambarnya ya. Oke, Takahiro people, kita setting dulu ya. Tadi kita udah dapat ukurannya berapa ya tadi? 20 x 16 ya, 20 x 16. 20 x 16 berarti tingginya 160 gini ya. Terus karena dua sisinya 20 jadi 100. Sorry. Nah, begini ya. Ukurannya 10 x 16. Oke. Tadi 20 ya benar. Iya, benar. Berarti segini. Kertasnya kita A4 dulu, rubah. Mana deh? Oke, nah aku simpel aja deh ya. Buat contoh aja, silakan kalian kreasikan sekreatif mungkin. Oke, aku tadi udah save gambar di pinterest.com. Mana tadi ya? Botol mana? Nah, botol minum. Oke, aku dapat gambar yang agak bagus. Bagus nih si Jungkook BTS. Wih, cat tomatnya gede banget, lur. Kasih tanda tangan di bawahnya biar keren. Hup. Nah. Oke, nah terus kalau udah gini ya kolomnya kita hapus aja, guys. Ini cuma untuk patokan aja ya. Oke, udah kayak gini nih enggak usah di-print atau enggak usah di-mirror. Sorry. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita print pakai stiker transparan ya. Stiker transparannya yang bisa di-print menggunakan printer rumahan. Dan juga aku mau pakai tinta biasa, enggak akan pakai tinta pigmen. Jadi kalau kalian yang enggak punya tinta pigmen atau ya, kalau kalian nggak punya tinta pigmen, kalian bisa print pakai tinta biasa, tapi harus kalian coating menggunakan Velox Clear gitu. Tapi kalau kalian menggunakan tinta pigmen, ya itu udah aman sih, terkena air juga nggak akan luntur. Cuman masih menggunakan stiker, jadi takut ngelupas, tetap aja harus di coating ya.
Oke, langsung aja kita print kalau gitu. Oke, aku pakai stiker transparan ini ya. Nah, yang ini. Aja kita print pakai settingan high ya kualitasnya. Oke, udah keluar. Nah, bagusnya kita cutting dulu sesuai pola biar nggak terlalu ngeblok gitu. Jadi nggak usah kita laminasi ya. Oke, langsung aja kita potong ya. Udah kayak gini, langsung aja kita tempel di botolnya. Usahain pemasangannya rapih ya, hati-hati dan pelan aja guys. Oke, jadi keren ya, lucu gitu. Tinggal kita kasih pilok bening aja biar nanti nggak bisa dikelupas. Ini kan masih bisa dikelupas ya tuh, masih kita bisa keraba gitu. Nah, kita timpa pakai pilok clear biar kayak permanen gitu sih. Oke, aku ambil dulu pilok clearnya. Maci. Ya. Nanti kita kasih pilok. Oke, kita kasih puterin aja ya si piloknya biar merata guys. Ya, tunggu kering dulu. A few moments later. Kita kayak hero people nih udah kering ya. Lumayan juga nih. Dan aku tadi kurang rata ya, agak ngegumpal di sini peloknya, nggak apa-apa. Tuh keren. Sekarang jadi agak susah dikelupas ya, karena udah nempel atau nyatu sekelirnya dan di clear sekeliling gitu. Sekarang saja kita coba untuk dicuci dulu guys. Mantap. Oke guys, kita akan coba dulu untuk dicuci dulu ya sebelum kita pakai. Kalau misalnya kalian tadi nggak pakai pilok clear, terus tintanya tinta biasa, ini pasti luntur guys. Karena kita udah kasih pilok clear, jadi itu kayak laminasi buat anti air gitu loh. Dan ini aku pakai tinta original atau tinta bawaan dari printernya. Keren dong. Belum pakai, kita cuci dulu ya. Keren juga nih.
boleh juga nih buat nambah-nambah produk baru kalian. Bagus ya, lumayan lah. Isinya juga cukup besar. Oke. Oke, Takahiro people, kayak gini hasilnya ya. Gimana menurut kalian tuh? Keren ya, lumayan unik juga sih. Terus kalau misalnya kalian nanya, kak kenapa nggak pakai stiker yang berwarna putih gitu, biar lebih jelas sih gambarnya, kalau malah pakai yang stiker transparan kayak gini. Jadi kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita pakai stiker yang putih yang ada gambarnya atau jelas gitu ngeblok, kurang menarik gitu, kurang estetik. Tapi kalau kalian mau pakai ya silahkan aja gitu, kalian berkreasi aja ya. Jadi manfaatin botol polos dan ya lumayan gitu. Kayak gini hasilnya tuh keren. Juga lumayan gede ya, isinya 600 mili. Lumayan ya kayak gini, keren. Mungkin aku nanti mau bikinin pouch-nya untuk ya seperti my bottle gitu kan, ada pouch-nya gitu ya. Pouch-nya mungkin aku bisa custom juga. Terus next mungkin di botol ini juga aku masih banyak kepikiran ide lain sih guys. Jadi kayak ya pakai stiker cutting biar bisa di custom nama-nama kayak gitu atau gambar selain pakai stiker transparan ini. Karena kalau misalnya untuk print block jelas itu kita harus pakai print UV rotary ya yang untuk botol. Jadi ternyata bisa muter kayak gini. Dan ya harganya juga mahal. Terus aku juga belum nemu jasa yang bisa print UV satuan kayak gitu deh di Bandung. Tapi gak tau ya kalau kalian tahu. So oke, kayak gitu aja deh untuk tutorial kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Kalau kalian mau juga bikin kreasi dari botol bekas ini botol polos gini, ya gak tahu sih namanya, my botol polos atau botol polosan atau botol polos 600 mili, ya terserah ya, nanti ya aku cantumin linknya di deskripsi, jadi kalian juga bisa berkreasi gitu, mau kalian bikin seperti ini juga it's okay. Dan ternyata tutorialnya simple banget ya untuk hari ini gitu, dan bisa untuk semua orang lakuin gitu. Kayak gini ya, ini yang warna merahnya ini. Nanti ya kalau saya emang laku, aku mau nyariin banyak warna gitu, jadi lihat dulu penjualan atau pasarnya gitu. Kalau kalian minat ya aku bakal nyetok banyak gitu, kalau enggak ya main juga gitu. Oke, gitu aja deh ya. Thank you banget yang udah nonton. Saya Chan Kota Kaira pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.